Assalamualaikum, hai semuanya. Hari ini masak yang simpel-simpel lagi. Siapa tahu bisa jadi referensi teman-teman. Hari ini saya masak cumi goreng tepung, telur dadar, tumis, toge, sama ini yang enak banget, sambal hijau. Kalau kalian ingin tahu bagaimana cara saya memasak, ikutin terus ya videonya sampai dengan selesai. Pertama mau masak tumis toge dulu. Ini mau goreng tahu dulu. Tahunya dipotong kecil-kecil seperti ini. Digoreng setengah kering aja sampai berkulit, lalu diangkat ya, nggak usah terlalu kering. Nah kalau sudah tumis bawang putih, bawang bombay, cabai, ditumis sampai harum. Masukkan wortel. Kalau sudah setengah layu, baru masukkan tahu, kemudian toge, dibumbui sama garam, kaldu bubuk, dan gula pasir. Dites rasa ya. Terakhir, masukkan daun bawang biar ada ijo-ijonya ya, biar seger. Untuk menu kedua, telur dadar. Ini saya pakai 5 butir telur. Diberi kaldu bubuk dan daun bawang, dikocok sampai semuanya tercampur rata. Kemudian dadar di pan yang sudah diberi minyak, apinya sedang kekecil aja ya, biar gak gosong bawahnya. Jangan lupa dibalik biar gak gosong. Nah ini sudah selesai. Untuk menu terakhir, ini mau potong dulu cuminya. Potongnya sesuai selera ya besarnya. Nah ini saya potong seperti ini aja, sedang seperti ini, dipotong semuanya ya. Cuminya saya marinasi sama kaldu bubuk dan merica. Dikasih tepung terigu juga. Didiamkan 30 menit di kulkas kalau sudah dikeluarkan. Nah ini saya lagi bikin tepung keringnya. Tepung terigu dimix sama tepung maizena. Diberi kaldu bubuk, diaduk rata. Nah ini cuminya dibalur ke tepung kering sampai semuanya tercampur rata. Nah kalau sudah tercampur rata, jangan lupa digoreng di minyaknya yang sudah panas ya, apinya sedang aja. Jangan lupa dibalik biar gak gosong. Kalau misalkan sudah kuning keemasan seperti ini, diangkat. Nah ini saya mau bikin sambal hijau. Cukup bawang putih sama cabai rawit hijau, dikasih garam sama gula pasir. Kalau teman-teman mau kasih kaldu bubuk atau penyedap bisa ya, sesuai selera teman-teman. Ini diulek, gak usah terlalu halus. Nah sampai seperti ini. Kalau misalkan sudah, beri minyak panas. Nah ini dia menu hari ini. Mudah bukan membuatnya? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.